Bertemu kembali bersama saya di channel Dix Creator. Pada video kali ini, saya mencoba mereview lampu sorot ini, yaitu Hack Power Headlamp. Lampu sorot ini saya beli seharga Rp35.000. Lampu sorot ini diletakkan di atas kepala, gunanya untuk menambah penerangan dan mempermudah pekerjaan. Bisa juga digunakan untuk melakukan aktivitas lain seperti memancing. Di sini kita mendapatkan aksesoris ikat kepala dan kabel charging. Untuk lampu di sini ada dua macam. Ada lampu senter dan ada lampu sorot. Sekarang kita coba melakukan posisi charging. Untuk posisi charging ada di balik karet on off dengan lampu indikator sebagai penanda bahwa charging sudah masuk. Ketika dipencet satu kali, maka yang berfungsi adalah lampu senter. Dan ketika ditekan yang untuk kedua kalinya, maka yang berfungsi adalah lampu sorot. Dan ketika ditekan sekali lagi untuk ketiga kalinya, maka mematikan keduanya. Khusus untuk lampu sorot, bisa diredupkan dengan menekan secara lama tombol switch, maka lampu sorot akan otomatis agak redup. Posisi lampu ini akan ditaruh di atas kepala, gunanya untuk mempermudah pekerjaan, baik itu pekerjaan memperbaiki handphone, memperbaiki listrik, dan bisa digunakan untuk aktivitas memancing. Semoga review ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.